Apaan nih? Aduh. Lihat mulu dah kayaknya nih. Hai, Kak. Curiga gimana, Kak? Maksudnya ada yang ngejain kita orang gitu? Iya, Kak. Gitu dah. Mungkin kita lihat aja. Bukan. Sun, Ismail. Hah? Lihat tuh. Hai ya. Kayaknya sih Oi pernah ngeliat itu orang. Kan mereka yang didaftarin buat pesantren kilat besok. Betul. Kita harus kerjain mereka. Emang mereka doang yang bisa ngerjain kita? Itu juga bisa ngerjain mereka. Tapi aku lagi mikir-mikir dulu nih caranya gimana. Iya itu. Biasanya aku paling pinter. Nah itu tuh caranya. Gimana caranya? Iya. Pikir-pikir. Bukan. Daun sama ulat bulu. Wah, ulat bulu. Ngerti kan? Oke. Ngerti kan? Tunggu di sini. Iya, kan. Apaan nih? Aduh. Lihat mulu dah kayaknya nih. Aduh. Aduh. Syukurin. Emang enak. Lagi sih ngerjain orang mulu. Kerjaannya. Yaudah, ayo ke sana. Ayo. Aduh, betul banget. Aduh. Yung, ngapa, Yung? Nggak tahu nih, gatel banget. Parah. Aduh. Yaudah, yuk, cabut aja, cabut. Udah, yuk. Yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Ini itu sebenarnya bukan Satpol PP, tapi ini nih mainan anak kampung, anak-anak nangkal. Kal, itu si lidinya dimatiin dulu, Kal. Kalau kamu nggak kedengeran tahu, buka. Jangan dimatiin. Gimana matiinnya? Matiin tuh, berisik tahu. Ya kalau mainan jangan di sini dong. Kal, matiin aja, Kal. Maksudnya matiin aja, Kal. Itu loh, warga-warga harus nyesel kalau pedagang, waduh. Ini suara apaan ya? Astagfirullahaladzim, Haikal. Yuk, Allah, kamu tuh kalau mau main jangan di sini, di tempat lain. Ini banyak orang pada kerja loh. Iya, Kal. Haikal, kamu denger gak Ustaz ngomong apa? Apa, Ustaz? Apa? Matiin. Di mana? Ini ada tombolnya di belakang. Kok Pak De bisa? Ya bisa, kan ada tombolnya. Keren, Pak De. Keren. Haikal, ya Allah. Kamu itu nggak di dalam pesantren, nggak di luar pesantren. Kerjaannya tuh bikin onar mulu. Ya Allah, itu ngapain pakai bau sirine segala? Buat apaan coba? Ayo. Sirinenya bukan punya Haikal, tapi punya anak kampung itu. Loh, mana? Mana anak kampung? Kok gak ada? Mana anak kampungnya? Gak ada ya? Mana? Itu loh, Pak Ustadz, dari situ. Udah deh, kalian tuh gak usah bohong ya. Kalau mau jelasin nanti aja di ruangan guru ya. Pokoknya kamu, Asun, sama Ismail ke ruangan guru sekarang juga. Ustadz tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cepat, kita lumayan aja. Awas, lihat aja mereka. Pas besok mereka pesantren kilat, aku akan kerjain. Haikal, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu itu sudah membuat semua pedagang itu menjadi panik. Tapi Pak Ustadz, si Rina ini bukan punya Haikal. Tapi sirine itu ada di tangan kamu, Haikal. Berarti itu tandanya sirine itu punya kamu. Sirine ini, Bu. Sini. Dah ya. Kamu tuh gak perlu ngeles, ya. Gak perlu melakukan pembelaan diri.
di pondok pesantren kunanta ini yang jahil, yang iseng tuh cuma kamu. Wah. Enggak deh. Ada Trio Bemo juga deh. Ya kan? Tapi Bel Sirine itu bukan punya Aika, tapi punyanya Oyong sama teman-temannya. Hayah, betul banget Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Bener banget, tadi kita lihat sendiri ya. Iya, kalau si Line itu memang punya Oyong dan teman-temannya Pak Ustadz. Iya, Ustadz. Ada saksinya loh Pak Ustadz, dua orang loh Pak Ustadz. Ya udah, Ustadz percaya sama kalian bertiga ya. Sebentar. Kepencet. Iya. Ustadz Musa yang mulia dan santun baru percaya sama kamu kalau sudah terbukti bahwa Serine ini bukan milik kamu. Tapi kalau memang terbukti Serine ini milik kamu, kamu akan Ustadz kasih hukuman. Hah? Hukuman? Ayo, gimana? Ustadz. Nah, itu gimana tuh? Haikal, Asun, Ismail, apakah kalian bertiga bisa membuktikannya? Oke, Pak Ustadz. Saya buktiin kalau Serine itu bukan punya Haikal. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah. Bagus. Jadi gini, kalau misalkan memang kalian bisa membuktikan bahwa Serine ini bukan milik kalian, maka kalian tidak jadi dihukum. Setuju? Setuju Pak Ustadz. Iya Ustadz. Siap-siap. Gerak. Ya bener. Maaf Ustadz, gak ada bedanya dong dipegang sama Ustadz. Kesenggol Ustadz, maaf. Kan jempolnya bandel juga kan? Alhamdulillah, wasyukurillah. Oh iya, sukses ya. Alhamdulillah. Pade, Siti bantuin ya. Wah Siti, yang cantiknya kayak Nikita Willy. Maksudnya Siti, Siti bantuin doa. Alhamdulillah. Lu bantu apa? Saya mau bantuin bebenahin. Bukannya tuh suruh bebenahin. Ya udah, Pak Siti. Iya, Pak De. Ini, pegang. Ini cuman ini, Pak De. Ya dulu, Pak De. Pak De. Ini ngapa naro pohonan di sini sih? Kan Siti mau jalan jadi susah, Pak De. Pak Siti, yang salah bukan tendanya. Yang nyiram sampai tumbuh. Orang pikir pohon apa? Ya kan Siti pikir ijo ya pohonan. Masa apa juga ijo? Terus lewat mana dong nih? Sini muter. Padahal narik begitu giginya keangkat.